Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman dapat pesanan panjang panjang larasnya 70 cm ya. Ini produk dari VMG lagi nih. Ya, menitnya bagaimana? Buka sih, Lur. Hebat ya, Lur. Soalnya panjang. Jadinya agak keren. Ya. Oke. Wah, mantap, Lur. Nanti cari apa yang 70 itu. Biasanya ngejar anu long ring, jarak jauhnya itu enak gitu. Katanya gitu. Tapi kebanyakan 70 cm itu kalau dipakai di bocap buat small game itu enak. Kalau big game nggak tahu saya. Ini settingan big game soalnya, teman-teman. Oke. Pasang dulu biar kelihatan bentuknya. Oke. Nih. Belum ini pas suara lur. Walah ning kono. Kurang maju dikit. Nah, lubangnya nggak pas tadi. Seret. Gini, yang belakang dua baut, lur ya. Biar kokoh. Ini nggak usah kenceng-kenceng, soalnya nanti kan dilepas lagi. Oke, terus ini grendelnya besar lur ya, karena chambernya chamber besar. Ini laras pakai laras OD 13 13 OD 11, jadi lebih kokoh ini. Bentuknya kayak gini lur. Cetak. Tuduh nih ini sampean kape. Nah gini ya. Mantep rek. 70 cm laras sih. Nyelontang tuh. Nah tak tunjukkan lur. Sama kalau pesan unit dari VMG itu minta oh yang kayak gini lur. Yang larasnya itu diserumbung kayak gini. Tak jamin lebih presisi daripada yang full patri. Soalnya kalau yang ini kan nggak terlalu kena panas ya serumbungnya, jadi nggak memuai gitu. Ini tak tunjukkan, pasti lebih presisi. Kelak. Nah, nih lihat lur. Nah, samping gini. Nah, presisi sekali kan? Lurus lur, istilahnya lurus gitu loh. Ya, ini dari sini ujung mounting sini sampai ujung sana presisi. Ini yang dicari. Terus nanti kalau sudah presisi seperti ini, menata teleskopnya itu mudah. Akurasinya juga lebih oke, ya. Dibanding produk yang lain, VMG itu masih mengedepankan kepresisian, lur. Jadi, yo enak. Apalagi larasnya itu laras yang bahannya bagus, terus pisau pembuat alurnya itu juga oke. Jadi kualitasnya yo oke. Ini nanti kita setting-setting ini, lur. Perdami. Ya. Perdamnya nanti kita setting. Pedamnya harus disetting biar presisi. Oh, nggak presisi, langsung kirim. Gue yuk, jeleput. Kenapa kok ini harus disetting? Soalnya pembuatannya ini tidak pakai CNC ya.
dari kalau seumpama ini semuanya CNC dari pembuatan senapan, terus ininya CNC, semua kan diperhitungkan, ada hitungannya, ya. Jadi ketika dipasang, wes tak jamin pasti lurus kayak bocap-bocap yang mahal itu yang kayak opo ya wes. Kayak sing terkenal 88 Hammer X terus apa laras poligon terus laras es apa jenenge Yumaja terus A2 EJ Super banyak ya. Itu kan sensi kan pembubutannya itu kan yo punya perhitungan jadi yo enak pasang peredam gini terus peredamnya CNC juga langsung langsung bisa dipakai nggak perlu apa setting-setting lagi kikir-kikir lagi gitu kan. Kalau kayak gini ya ujungnya senapan ini harus ditata lur tuh soalnya kan kena patri pasti yo nggak presisi kurang presisi ya yo masih banyak kekurangannya tapi yuk itu tadi harganya nah, harganya masih di bawah 3 juta kalau di atas 3 juta lebih itu sudah CNC rata-rata lur. Ini ada nama saya. Nah kenapa dikasih nama soalnya kalau nggak dikasih nama rebutan lur di VNC ya kelarasnya udah 11 maksudnya udah 11 itu bukan full UD 11 ya lur ya. Larasnya itu UD 9. Nah, itu di shock ya. Ini tunjukkan. Ini larasnya baja yang dalam terus 11 milinya itu pakai pipa kuningan. Ya, pipa kuningan terus diserumbung lagi dengan menggunakan nih. Pakai ini serumbung stainless UD 16 terus ini cincinnya UD 19 ya. Ya jadinya agak berat nggak apa-apa tapi kokoh nggak salah buat teman-teman ya. Terus pematriannya kalau VMG itu tidak yang tebal tidak depan tok biasanya kan sini tuh wobble terus belakang dikurangi karena hemat biaya patri. Nah kalau VMG enggak ini dari depan sampai belakang bahkan sampai ujung serumbung itu cincinnya juga tebel. Nah, terus ditambah lagi ini kelihatan ya tuh di chamber yang ini teman-teman ini itu ada baut L-nya ketika kena big game yuk aman kena power gede aman nggak retak biasanya kan ada toh tapi VNG ada juga yang sini nggak ada bautnya tapi juga full tapi lebih tebel dan chambernya itu dikasih anulur garis-garis gitu biar apa gigit betul-betul gigit patriannya. Oke nih ini hitam doff ya. Ya warna hitam doff warnanya mantap lur. Oke teman-teman seperti itu aja pengecekannya juga pengenalannya pada VMG Monel UD27 panjang 70 cm mano depan ya ini mano depan teman-teman kita setting sedikit larasnya ini bukan laras ya kok laras toh ini loh perdame biar presisi. Oke ya spare part juga oke lor. Ini quick fill nya ya. Oke salam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngawir.